tahu dia udah kaya ya, memiliki segalanya, pasti semua orang itu mau tambah terpikir atas apa lanjutannya kalau dia tidak mau mencari korbannya. Kalau dia dalam 24 jam tidak mendapatkan korbannya, dia sendiri yang mentah makan, nyawa dia dapat melayang di belakang kita pada penyakit. Selama juga penyakit ya, apa sih yang dicukup sebetulnya, apa penyakit-penyakit tahu gimana sambil memetik pohon itu buah-buahan. Dikatakan sekarang begini aja, apa sih yang dengan polosnya, mending belum pulang aja. Kalau tak kasih, gak usah dikubis dia, gak usah dikasih harta. Bukankah tahu saya orang ini kalau kedapatan nyawa, dia nyawanya tadi situ bilang, dia katakan betul. Ya sudah, lebih baik dia saja dan hilangkan hartanya biar dia kapok. Soal musik orang yang mengatakan dunia punya beri. Nah, semalam kita mengatakan biarlah. Ini belum saatnya, saya tunggu 24 jam, tinggal 12 menit, 12 jam lagi. Lantas, saya bertanya kepada si Adi, kalau boleh tahu siapa bos kamu? Tidak perlu tahu, kami perjanjian, tidak boleh seorang pun tahu siapa bos saya. Kecuali kalau dia, tidak tunggu 24 jam. Ini sekarang tinggal 12 jam lagi, dia tidak memenuhi, dialah yang akan dipanggil sebagai pengganti nyawanya. Coba tengah demikian Bu Jibri, katanya. Lantas, saya bertanya kembali pada si Adi. Apa yang saya merepot, mendingan lu kembali lagi ke tempat semula. Sampai nunggu dia, mau sejak dari akan. Semalam kita mengatakan, apakah kamu mau ini? Si Raja mengatakan begini, apakah kamu mau ngambil nyawa saya? Saya tidak ada urusannya. Lu punya kekayaan, bos lu. Buat makan sendiri, bukan untuk orang lain. Dan kalau mencari korbannya juga, orang-orang tidak bersalah, berdosa. Si makhluk itu makin marah, Bu Jibri. Bu Jibri, ini simpel saja, Bu Jibri. Seandainya saja di sini Andi bisa menjadi apa sih solusi yang terbaik untuk mengusir dia? Dan ini adalah yang kedua kalinya menjadi pada saat dia marah, si Andi ngomong mulu. Si makhluk itu mengambil kuasa lebih penting yang dilemparkan si Andi itu percaya memenangkan pelakiannya mengenai tadi setelah sejak dia dilempar oleh sukun itu mengenakan pelakiannya telah menunggu sebangun bisbe. Makanya saya dapat informasi dari Andi, dia langsung dan mempunyai saya. Dia mengatakan demikian Bu Jibri. Yang pertama yang saya tanyakan Bu Jibri, adakah amalan-amalan manusia yang demikian-demikian yang perlu saya diselipkan si Andi itu? Dan yang kedua, bagaimana caranya saya bisa mengembalikan pelarian karena si Andi itu Bu Jibri? Mohon pencerahan dan solusinya Bu Jibri. Terima kasih atas timunnya, atas saya. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudaraku yang tadi pada sejarahnya saya bacakannya. Semoga Anda mendengarkan langsung. Kalau kita bicara masalah lingkungan, yang tadi saudara Andi sempat komunikasi dengan cedung pikiran ya, tidak lepas dari anak buahnya yang ingin ya. Sebenarnya kalau Anda orang yang rajin ibadah gampang saja sih, bacain saat alam ini ya, 17 sampai 110 pun dia akan langsung menghilang, tidak pakai banyak sempat ngobrol begitu, dia tidak akan mampu seperti itu. Baca-baca langsung dalam biasa 107 sampai 110 dalam bulan. Biasanya satu kali pun dia lakukan pun kalau dia mau berhadapan bahkan tak bicara pun dia gak mampu seperti itu. Itu aja ya. Untuk merasa ini nanti temuin selalu di yang penting kedekatan dari
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.